Saudara, empat orang diperiksa dalam kasus kematian seorang ibu dan dua anak kembarnya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Satreskrim Polresta Deli Serdang tengah menunggu hasil penyebab kematian korban dari laboratorium forensik. Guna mengungkap penyebab pasti kematian seorang ibu dan dua anak kembarnya yang ditemukan tewas di dalam rumahnya di Lubuk Kapakan, Deli Serdang, Sumatera Utara, Satreskrim Polresta Deli Serdang telah membawa ketiga jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Empat orang saksi yang merupakan kerabat dekat korban yang tinggal bersama korban pun telah diperiksa. Dari data fisik jenazah korban, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Kepolisian nanti masih bekerjasama dengan laboratorium forensik terkait dengan apa penyebab, apa yang ada mungkin terkandung di dalam BB tersebut. Nah, itu nanti dari hasil laboratorium forensik lah bisa menentukan. Dan sementara ada mengarah ke bunuh diri atau bagaimana? Ini masih kita selidiki dan masih kita dalami. Kurang lebih 4 saksi yang kita lakukan pemeriksaan. Siapa-siapa itu, Pak? Apakah termasuk suaminya? Untuk suaminya sampai saat ini kita belum melakukan pemeriksaan karena masih berduka. Nantinya kita akan menunggu kapan siapnya karena sangat terpukul untuk suami terkait dengan kejadian ini. Kita cek dan masih kita dalami nanti terkait dengan rekaman CCTV yang ada di rumah tersebut.